Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Sobian News Channel. Pada kesempatan ini Sobian News Channel akan menampilkan rubrik Bikan Sejarah. Di dalam Bikan Sejarah kali ini akan menampilkan Jayapura tempo dulu dan masa kini. Selayang pandang, coba kita zoom ya. Nah, ini posisi saat ini adalah pada saat menjelang petang, cuman tidak bisa mendapatkan angle yang bagus karena cuaca mendung dan habis hujan. Nah, di sana itu di puncak Skelan ada Tugu MacArthur ya. Jadi sebelum masa kemerdekaan pernah Jenderal MacArthur merupakan panglima perang Sekutu yang singgah di Jayapura karena melaksanakan tugas dari Presiden Amerika Roosevelt pada waktu itu ya, karena tujuannya adalah untuk mengurangi tekanan perkembangan kekuatan tentara Jepang di Filipina atau Timur Jauh termasuk Indonesia. Jadi sebagai panglima perang Sekutu, Jenderal MacArthur singgah di Jayapura untuk menuju ke Australia. Jadi peristiwa itu adalah peristiwa sejarah besar di masa kemerdekaan Republik Indonesia. Tepat hari ini tanggal 17 Agustus 2021 ya, kita peringati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan masa dahulu pada saat pra kemerdekaan masa penjajahan Belanda, Jayapura dikenal dengan nama Hollandia. Dan setelah Soekarno masuk ke Papua dalam hari ini Iran Barat, karena pada saat sebelum pra kemerdekaan Muhammad Hatta di konferensi Meja Bundar Den Haag bagian dari Indonesia, sehingga sejak tahun 1969 berganti nama dari Hollandia menjadi Soekarnopura dan menjadi Jayapura pada saat ini. Tampak ya, ini merupakan atol, ada tumbuhan bako, itu adalah atol dan itulah jalan lintas ya dari Holtekam menuju Jayapura dan melewati Jembatan Merah. Nah, ini adalah Jayapura, cuman sayang karena masih tersapu dengan butiran air kabut selesai hujan. Kemudian ini yang tampak, nah ini yang putih ya, yang putih ini merupakan venue dayung untuk kegiatan PON 2020 yang dilaksanakan tahun 2021 karena pandemi COVID ya. Dan rencananya pada hari ini dibentangkan bendera merah putih di sisi jembatan Holtekam sepanjang 400 meter. Sayang kabut mulai turun ya, dan hujan rintik-rintik sehingga pengambilan gambar tidak maksimal. Tapi perlu saya tambahkan ya, ini merupakan Teluk Yoteva. Ini adalah teluk yang nan teduh dan ini sudah mendapat sertifikasi internasional untuk penyelenggaraan venue dayung PON 2021. Posisi saya di Bukit Anafri di Gunung Merah. Jadi kalau posisi di sini adalah posisi tertinggi di Anafri. Dan kalau melihat ke Jayapura untuk malam hari, orang bilang Hong Kong di malam hari. Jadi nampak lampu dengan indahnya.
Cuman karena saat ini adalah masih sebetulnya masih siang, tapi karena hujan sehingga sayang ya, Jayapura tidak nampak dengan jelas. Baik, sementara review Kota Jayapura sampai di sini dulu, akan disambung pada episode yang akan datang. Demikian, sampai jumpa lagi di video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.